Hello bro, welcome back to my channel. Oke bro, kita main lagi ya bro. Nah ini dalam rangka gue cari tiga win bro, karena butuh tiga win buat naik jadi Divine Dragon 2 bro. Jadi kita cari tiga win ya bro. Sakit lu bro, bahaya bro, dark bro sekarang. Banyak yang pakai. Damage-nya gede. Udah gitu dia tipe netral, bro. Jadi lumayan lumayan kredus. Banyak sih kalau dari tank-tank yang lain tipe netral, bro. Damage-nya kalau ngehajar dia. Defense-nya jadi apa? Defense-nya dia jadi gede banget, jadi alot, bro. Waduh. Nyicilin dikit-dikit super sky shoot bro. Nice. Udah Jasmine nya gak dapet ya, cuma tornado shoot doang bro. PR gua di season ini ada dua sih bro targetnya sebenarnya bro, jadi ngejarin Divine Dragon 2 sama mudah-mudahan sih bisa naik ke Legend 2 lagi bro. Ya mudah-mudahan sih keburu ya, tinggal 3 hari lagi. Begitu GP-nya kurang 3.000 lagi. Berat sih kalau naik Legend 2 kayaknya, bro. Waduh. Waduh, tengah lagi lu, bro, dia. Bahaya nih. SS-nya nyala. Bahaya, bro. Darknet, bro. Sakit, bro, SS-nya. Nice. Bro, setengah HP ada ukuran. Si mulai dicicilin juga, kalau enggak nge-heal dia ntar. Nice, mantap. Jatuhin dulu lah bro, dia susah dia. Aduh, nggak nyangkut ya. Keren ya bro, darknet merah ini bro. Gue punya darknet tapi darknetnya yang gold. Padahal yang merah ini keren banget. Cuman susah gue kalau mau gacha di tank packnya dia bro. Bakalan double nanti. Waduh, nice, mantap, agak mati gue. Untung gue pakai beruang tuh. Jadi HP-nya nambah banyak juga. Kalau gue tadi nggak pakai si beruang ini udah mati bro gue. Kasih tiap lagi belum. Nice. Harap. Nah, ini gua hajarnya bagaimana nih? Mati kek. Nah. Yang kena malah ice bomb gua. Nah, dapat nih gua dikit bro. Kan petir pakai awan tapi ya. Nice, mantep gak tuh bro. Drone-nya mantep bro. Dapat celah. Ada gunanya lah, agak mati. Selain jadi buang turn-nya dia, jadi bisa nge-kill bro. Nah, yang kedua mereka ya ini nih, apa? Nak mesin nih. Keyword ini bro. Nak mesin, darknak. Darknak sama nak mesin bro. Sama kayak tank kedua gua. Darknet sama nice, mantap kena. Kena tank kedua gua ini Darknet sama anak mesin bro. Bikin dikit dah, dikit aja dah. Nah, Darknet bro. Kalau perlu dipolong ribet nih gua.
masih bisa turun di kolong sih bro dia. Repot dia kalau gua pas kalau dia turun di kolong, di kolongnya. Nah, nice, mantap banget sih. Turun di situ bro, terbuka. Karena emang agak riskan sih kalau turun di kolong gua juga ya, karena gua anak mesin juga bro. Bisa enggak juga sih. Karena ada tele juga bro, jadi nggak, sebenarnya nggak perlu takut dia turun di kolong pun nggak perlu takut di banji bro, masih bisa tele, daratannya tebel. Nah ini udah dak-dak nih. Nah tuh anak mesin dia bro, harus tebel sih ya bro, nggak jatuh lah gua. Jual aja lah, soalnya kadang suka nggak mati alat ya bro. Nah mantap, itu kan gua dual tuh. Gua kalau nggak gua dual mati gua bisa. Salah ya. Mestinya tadi gua nggak usah ngambil itemnya yang power bro, ambil aja yang ini bro, apa yang defense. Naik mantep nih tuh, keluar dua lah lumayan, nggak bisa ngeheal soalnya joker. Tapi gua nggak mau setele dulu nih, kalau nggak tele dicemplungin sama tunak mesin bro. Kalau daknak nih nggak bakal nyemplung gua, masih tebal daratannya. Nah, kalau daknak mesin gua masih bisa nyemplung bro. Ajar atau bro, nice mantap bro. Susah kan tuh bro, susah kalau mendaknak jauh-jauh mah ribet. Masih lebih gampangan nak mesin bro kalau main jauh-jauh. Nah ini cocoknya di yang kedua, gak usah maksain hajar jauh, susah banget. Efek angin banget, efek angin yang weaponnya dia tuh ngefek angin banget loh. Item yang masuk ke dalam tanah pun ngefek banget sama angin. Gak semua peluru bisa kena nantinya. Gue udah ngeheal belum nih tadi ya, kayaknya udah ngeheal ya, udah apa si dokter yang gua bro. Ya udah sih, harusnya sih udah ya tadi ya, soalnya tadi gua kena dual juga kan, kena dualnya sih di nak mesin ya, ngeheal gua tadi. Nah titik bro, lumayan dapet lah bro ini. Kan mantap kan tuh bro, ngefek kan tuh angin bro. Gua kalau tadi pas di bawahnya malah lewat bro, nggak kena. Nggak apa-apa, dapet bro tetep. Karena biar bagaimanapun lewat dia bro. Nggak, biar bagaimanapun dia tele pun sama, tetep bakal mati bro. Ini kan gua bisa break shieldnya pakai si Ice Storm. Mantap bro. Good game bro. Oke bro, kita lanjut lagi deh. Waduh, ini lawannya ribet nih gua nih. Paling males gua ngelawan si Bakon ini bro. Lewat lagi. Kita ajarin ini aja deh, biarin aja deh si Bakon waktu dulu lah.
banyak banyak ngebuang turn kalau ngehajar dia jadinya bro. Gua kalau ngajar pakai ice storm banyak ke block itunya apa, nah, ngajar pakai si drone beat juga damage-nya, waduh damage-nya geli-geli bro gua kalau ngajar pakai drone beat. Paling kalau mau ngajar nanti tunggu ice storm-nya lebih tinggi aja levelnya bro. Ini untung ada awan ini Thor lagi, lumayan lah biar bisa lebih cepat nih. Nice, mantep. Rocken yang keduanya gampang lah. Kalau Rocken main di sini mah udah mati gaya bro, susah. Kita turun di tengah aja juga udah susah bro. Aduh. Anginnya angin begituan lagi. Gampang ngejar SS ya dia bro. Alah, kemana kemana-mana itu, apa salju gua bro? Itu kalau tadi saljunya kena semua mungkin bisa mati itu. Nah, gua ada yang dihajarkan 257. Susahnya kalau main bakon, patternnya bukan si lightning atau plus begini bro, kabur-kaburan. Jadi mesti masuk lubang, dihajar, mesti dihancurin tuh ranjaunya. Kalau enggak susah. Makanya kan gua diemin aja nih bakonnya karena enggak terlalu berbahaya. Selama partnernya enggak ada tuh lightning sama plus mah biarin dulu aja bro. Damage-nya cuma 129. Wah, oh, mati nih. Ini gue bisa mati ya. Kena hajar Rocken sama Ranjau mati, bro. Apa ini gua drone beat gua, bro? Waduh, masih awan kok masih ada lagi. Untung nggak terlalu pas. Kalau terlalu pas mati gua itu. Mungkin udah siapin deh biar nanti efektornya dari si Ice Storm berasa bro. Ya mudah-mudahan si Thornya nggak hilang ya. Hilang suwe. Giliran gua mau jalan, Thornya hilang tuh. Nah. Bahaya, bahaya. Sekarat bro. Maju sampai ujung. Bertahan selama mungkin bro. Kita harus bikin si Rocken-nya sekarat. Heal dia, biarin lah. Nanti kita keroyok bro di tengah. Karena Raigunnya dia juga pasti nanti akan turun di tengah juga, kita keroyok juga tuh sama anak mesin sama Darknak ntar. Gak usah fokus ke bakotnya, bakotnya biarin aja bro, gak usah diajak main. Oh Raigun bro. Jadi kita harus fokus ngajar si ini. Waduh SS-nya nyala lagi dia. Nice, mantep. Kena ranjau, aman. Jauh-jauh bro, bahaya bro, di perfect game ntar. Nice, mantep. Buset, kena dua awan power aja cuma 214 damage-nya bro. Mati bro, baiknya mati nih gue salah satunya. Mati lagi. Jauh bro, HP-nya soalnya masih banyak tadi.
Bahaya, bahaya, bro. Di perfect game gua sama Raigo ntar. Nah, udah. Jauh nggak ya? Jauh sih harusnya, jauh sih, bro. Kayak weapon 2 nggak kena, bro. Perfect game nih, suwe nih kalau perfect game, bro. Jadi harus ngejar 4, apa? Jadi 4 game, bro, gua. Maksudnya kejar 3 game aja udah cukup buat naik. Waduh. Nice, mantep kan. Untung gua mundur tuh tadi drone beatnya. Kalau tadi diem di tempat bisa mati gua. Mati tapinya gitu lagi aja udah mati, bro. Gak apa-apa dia buang drone, hanya drone beat gua, bro. Iya, dia udah mati kan tetep. Ini kita main ke tengah aja, bro, main turun ke bawah aja udah aman. Gua tank keduanya sama-sama tipe yang bisa sembunyi, bro. Biarin aja deh, nanti regennya deh. Gua juga pakai defense, bro. Paling darkness gua yang dihajar nih. Sengaja, makanya gua darkness tuh pakainya Dr. M, bro. Karena pasti akan dikeroyok. Selalu, biasanya gua. Jadi gua kalau tank di tank utama ini gua lebih prefer pakai apa? Tank keduanya, yang satu Koroni, yang satunya Dr. M, bro. Karena biasanya gue udah mulai ketemu polanya, kalau main ini Ice Storm gue jarang mati duluan, bro. Kemudian kalau Dr. M, kalau dikeroyok, bisa nge-heal. Ini ya. Ajarin, bro. Dia bakal gak bisa nge-heal. Koroni gue bisa nge-heal, bro. Waduh. Nice, mantep lah, gak apa-apa deh tapinya, bro. Biarpun damage-nya kena anak mesin lebih gede, tapi gue bisa ke bawah. Bisa gue cemplungin ntar. Gimana nih, susah nih, bro. Wah, waduh, wah, bahaya nih, bro, bahaya, bro. Oh, weapon 2 dia. Weapon 1 gue bisa diajar batu, bisa jemplung gue. Nice, mantep. Kenapa dia nggak gambling ngehajar tanahnya ya, bro? Nice, mantap, bro. Good game, bro. Oke, bro. Gue tuh satu win lagi, bro, buat menang. Tinggal 20 lagi. Ya harusnya sih dapat lah kalau 20 satu game. Karena sekali game menang juga 70 sampai 80 GP-nya, bro. Waduh. Waduh, untung gak kena pas. Kita ajar dulu Ice Stormnya, bro, yang jauh, bro. Susah kalau ngajar anak mesin mah. Nice, pas lagi, mantep gak tuh, bro. Oh, cuma sayangnya masih bisa maju dia. Waduh, petir lagi, bro. Tak kena lagi. Aduh, nice, mantap, gak kena. Untung gak kena, bro. Kalau kena sakit banget, dua petir itu gua.
Nah, mantap dah, bro. Kabur dia. Ayo, terus, 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 terus. Satu. No, mantap, naik, mantap dah. Jadi lebih mudah, bro, kayaknya. Di game terakhir jadi anti klimaks ya, bro. Yang tadi, yang pertama, yang kedua, rada ribet. Tinggal penentuan jadi agak lebih mudah lah, bro. Mantap, jadi nggak capek gue. Kalau ketemu lawan yang ribet lagi bisa lebih dari 3 game, bro. Waduh. Nice, mantap. 200 lumayan lah, nggak apa-apa. Kita paksa magenya turun, bro. Nice, mantap. 325 bro, padahal nggak pas, malah ngehajar apa, ngehajar totem. Malah lebih jago, bro. Nah, cuma dapat satu lah, lumayan, nggak apa-apa lah, bro. Nice. Kedua petir aja cuma 272. Bisa dia nggak dapat sudutnya dia. Apalah, bro. Jadi susah dia ntar nembak nembak gua nih. Kalau anginnya berlawan arah tuh nak mesin udah nggak bisa nembak, bro. Jadi kita bisa nge-kill ininya dulu dah. Biarin aja nak mesinnya berantar belakangan. Malah malah kagak kena. Nak mesinnya biarin aja berbelakangan aja, bro. Karena dia udah susah ntar. Bakal mentok batu di atasnya. Nice, mantap. Banyak bentur juga untungnya, bro. Kita biarin ini aja, bro. Nggak nyampe, bro. Kelihatan tuanya. Enggak membentuk parabola agak ribet. Nice, mantap. Lumayan. Tadi kalau seandainya Ice Storm gua ngamis sudah mati, bro. Jadi ngebuang satu turn sih jadinya. Ini sih masih ke depan lagi. Dapat dia. Jadi drone blade gua harus turun apa tuh, mundur mundur dikit tuh, mundur ke belakang, pasti udah nggak bakal kena ntar sampai, karena anginnya masih 5, masih searah ke gua anginnya, masih bisa nyampe jadinya. Nanti kita tinggal tele, bro. Nah, nice, mantap dah. Di tengah, bro. Jadi gampang. Kita gebukin magenya dulu aja. Nah, mundur. Nah, kalau udah mundur gini, pasti dia cuma ngajar, bisa ngajar nak mesin gua, bro. Nak mesin dia cuma bisa ngajar nak mesin gua. Karena udah nggak memungkinkan, apalagi anginnya 5 ke belakang gitu, bro. Nice, mantap. 25. Kurang ya totemnya, maksudnya tadi gua turun dikit, jadi totemnya pas di atas gua tuh. Aduh, kena lagi. Bro, kita tele aja.
Ya nggak apa-apa drone beatnya. Drone beatnya biar mati aja bro, biar dark knight gua turun. Jadi bisa pakai 2 tank. Nah, itu blade-nya yang dihajar. Lumayan lah, bro. Kalau tadi nak mesinnya yang dihajar, bisa lain ceritanya, bro. Bisa kena SS tuh nak mesin gua. Kurang nempel soalnya tadi kuat telenya, bro. Masih ada gap. Yang penting jangan kebuka dulu dah ininya, bro. Shield-nya. Nice, mantap. Jadi gue gak kena SS Dark Knight, gak kena SS Dark Machine, bro. Biarin aja mati, bro. Nah, maaf. Nah, jangan, bro. Biarin gini aja, bro. Diajar bot ntar gua kalau enggak. Mantap. Nice, mantap bro. Udah lah, dapat bro ini bro. Jadi nggak seru ya bro ya dapatnya apa winnya. Last game dapat musuhnya yang begini. Ya lumayan sih, tapi kurang kurang jadi menggigit aja bro. Nice, mantep. Gak mati ya nggak apa-apa lah. Udah dapet bro ini bro. Naik dah. Ya 126 heal. Mentok. Totem. Nice, mantap bro. Akhirnya naik juga bro. Setelah kayaknya hampir setahun bro, gua di Divine Dragon 1 ini, karena jarang aktif tuh beberapa bulan belakangan itu bro. Karena ya udah mulai masuk normal, jadi gua kurang bisa main panjang bro. Nice, mantap dah. Kalau dulu WFH kan gua bisa main lumayan panjang bro, semenjak nggak apa menjak level jadi susah kalau mainnya bro, dari waktunya nggak banyak. Oke lah bro, mungkin sampai sini dulu ya video gua kali ini. Thanks ya bro buat kalian yang support dan mampir. See you, bye.